Baru-baru ini, dugaan foto Lisa Blackpink duduk di samping Frederic Arnault mulai beredar di media sosial. Melalui foto tersebut dapat diketahui bahwa Lisa dan pacarnya yang dirumorkan sedang berada di PS Lak, ruang tunggu super VIP untuk orang-orang kaya di Bandara Los Angeles, California. Untuk dapat memasuki PS Lak, Lisa dan Frederic Arnault harus menggunakan layanan yang disebut private suite yang disediakan oleh bandara. Pengguna PS Lak akan diberikan private suite dengan keamanan pribadi serta menggunakan limusin untuk melakukan perjalanan langsung ke pesawat itu sendiri. Namun, keaslian gambar yang menyebar belum dipastikan. Di sisi lain, Lisa Blackpink saat ini terlibat dalam rumor kencan dengan Frederic Arnault, CEO merek jam tangan mewah Tag Heuer, dan ia adalah putra dari ketua konglomerat barang mewah Bernard Arnault. Lisa juga diduga pergi berlibur ke Yunani bersama Frederic Arnault karena sederet foto serupa. Sejauh ini, tuduhan kencan dan rumor terkait belum dikonfirmasi atau dibantah.